Saya mau beli nasi Padang dulu ya guys. Soalnya nasi Padang itu emang mengerti perut orang yang lagi lapar. Nah ini dia nasi Padang biasanya kita beli. Oh masnya nggak ada ini. Biasanya masnya sama aja. Oh iya ada. Halo mas, biasa paket ekonomi. Biasa paket ekonomi. Telurnya habis. Yang murah apa tuh? Yang 10 ribuan? Hey. Ya, kok mau habis sih? Ayam berapaan? Dong. Ada kerupuk. Ada kerupuk. Kerupuk. Kerupuk kulit. Kalau enggak nasi sayur aja deh. Biasa mas, ojol kan gitu mas. Ya. Oh no. Masnya senyum-senyum baik. Yang satu nggak pakai kuah ya. Udah banyak, kita nggak habis buang bang. Udah dikasih. Udah banyak. Yang satu nggak pakai kuah, tapi pakai bumbu rendang. Dia udah apa, telurnya habis ya. Biasa masyarakat ekonomi, telurnya habis. Habis juga. Boleh minta teh ya? Makasih. Bukan es teh, air teh. Teh tawar. Jadi berapa? 14. Paket ekonomi ya guys. Ya gini dah. Empat luas. Ya Allah receh. Satu. Dua. Tiga. Empat tuh. Kembali 10.000. Buat kalian para ojol yang mau ngirit, beli di sini ya guys, depannya PPJ. Orangnya baik, boleh minta air teh gratis. Terus beli nggak ada lauknya juga nggak apa-apa. Kayak Rinjani gini, beli cuman sama itunya, lauknya nggak ada soalnya yang paket ekonominya. Kembali 10.000 ya. Mas, dada dulu dong mas. Dada dulu. Ini loh dada ini. Di kamera dada dulu. Iya kan, di sini tuh pokoknya nasi Padang baik banget orangnya. Buat kalian ya, kalau ojol-ojol di sini tuh belinya. Tuh kan masnya senyumnya manis. Dadah mas, makasih. Eh iya kembalianku belum, nanti aku nyariin. Makasih mas. Kita makan pakai kerupuk ya guys, lauknya. Judulnya paket ekonomi buat ojol. Enggak nyala. Iya, emang enggak nyala. Dah,
dah dulu ya guys, untuk hari ini mau makan dulu biar kuat ngadepin kenyataan hidup. Bye bye.